Dengan Allah kita berdoa, Allah sukakan kita, Allah sayang kita. Jadi doa itu adalah satu permintaan kita untuk kebahagiaan diri kita, untuk kesejahteraan hidup kita. Kita nak bagi hidup kita baik. Nah, kita jangan minta yang teruk-teruk, yang buruk-buruk. Yang tu Allah benci. Allah suka kalau kita minta yang baik-baik. Tiba-tiba, ya Allah, bagilah aku jadi pencuri. Allah suka tak macam tu? Allah tak suka. Hak tu Allah tak suka. Bagi jadi hak teruk-teruk pencuri ke, penjudi ke. Ya Allah, aku nak tikam nombor ekor, boleh bagilah aku menang nombor ekor ni. Boleh tak macam tu? Tak boleh yang tu. Tikam nombor